Selamat pagi saudara. Berikut kita akan tampilkan hasil proses fermentasi buah markisa segar dari hari ketiga sampai hari ketujuh. Beberapa perbedaan setiap harinya akan kita lihat. Nanti kita akan tampilkan beberapa perbedaannya. Mungkin nanti para pemirsa, saudara sekalian bisa melihat proses seperti apa hingga nanti. Ini adalah proses fermentasi tahap pertama, yang itu harapannya setelah matang proses fermentasi tahap pertama nanti dilanjutkan kita fermentasi lagi tahap keduanya ya. Mari kita simak kegiatan fermentasi tahap pertama buah markisa segar menjadi sari markisa yang segar dan nikmat.
masih panjang, suka dibilang terlalu biasa. Rambutnya pendek, ya jadi tomboy gitu. Buat aku, cantik itu beragam, apapun gaya rambutnya. Rambut aku, kata aku. Apa sih yang bikin Bedak Johnson suaminya baik banget? Karena Johnson bikin wanginya khusus untuk bayi. Karena wangi rambut dan tanaman. Wanginya bayi dari dulu. Tapi kamu kan gak mau panas sama. Wanginya. Itu ayam pis gede tau. Ayam ini ya, susu. Ini ya. Kok lah, tumpah. Enggak. Aku mau tidur lah. Kok lah, tumpah. Enggak. Aku mau tidur lah. Setelah hari ketujuh ini, proses fermentasi tahap pertama selesai. Nah, kita akan pindahkan, kita pakai media baru untuk melanjutkan ke tahap fermentasi selanjutnya, yaitu tahap fermentasi tahap kedua. Ya, jangan lupa, kita simak terus videonya. Kita tunggu, ya mari kita tunggu video untuk fermentasi tahap keduanya ya.
sambil jalan.